Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kali ini, Rangga Zop dan Heiko Panderpeken raih aktor dan aktris utama paling ngetop. Didoakan berjodoh lo guys. Ya, sebelum itu alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Pasangan artis pemeran Samudra Cinta, Rangga Zop dan Heiko Panderpeken kompak berhalangan hadir dalam acara SCTV Awards 2020 yang ditayangkan Jumat malam 27 November kemarin. Meskipun tak hadir, keduanya pun meraih piala dari kategori yang paling bergensi, yaitu Rangga Zop, dinobatkan sebagai aktor utama paling ngetop. Sementara Heiko Panderpeken dinobatkan sebagai artis utama paling ngetop versi ajang penghargaan milik SCTV. Melihat pasangan ini menjadi aktor dan aktris paling ngetop, warganet merasa senang. Bahkan para Haizop, sebutan penggemar Rangga Zop dan Heiko, mendoakan keduanya berjodoh lo guys. Keberhasilan Rangga Zop dan Heiko Panderpeken meraih piala aktor dan aktris utama paling ngetop ini tak hanya karena perannya yang bagus dalam memerankan Samudra dan Cinta, melainkan ada tangan dingin para penggemarnya yang membawa mereka meraih penghargaan bergengsi tersebut. Selain itu, sinetron Samudra Cinta juga memenangkan untuk kategori sinetron paling ngetop di ajang bergengsi SCTV Awards 2020 tadi malam. Samudra Cinta bahkan mengalahkan nominator lainnya seperti Anak Band, Cinta Tapi Benci dari Jendela SMP, dan Istri Kedua. Selain itu, Samudra Cinta juga memenangkan untuk kategori soundtrack sinetron paling ngetop dengan lagu berjudul Bintang di Hati. Para pemain sinetron ini saat diwawancarai mengaku sangat senang dan bahagia setelah setahun syuting bisa mendapatkan debut, diapresiasi dan mendapat penghargaan dari SCTV Awards. Tentunya kita sebagai fans merasa sangat bangga sekali dan merasa senang karena sinetron dan artis idola yang kita sayangi bisa mendapatkan piala penghargaan, ya kan guys? Oke, cukup sekian berita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.